Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita sama-sama berusaha untuk menjauh, untuk tidak mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun suasana duka yang dilanda oleh dunia internasional, meskipun suasana duka yang dilanda oleh negara kita Republik Indonesia tercinta ini, meskipun suasana duka yang dilanda oleh lingkungan masyarakat kita, senantiasalah kita kuatkan iman kita, ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita saksikan, banyak kita dengarkan, berapa banyak jiwa saudara-saudara kita, warga kita, saudara kita, tokoh-tokoh kita yang telah berpisah jasad dengan roh atau meninggal dunia. Ta'addadat al-asbab al-mawt. Banyak berbagai macam penyebabnya kejadian yang dialami oleh saudara-saudara kita, warga kita, masyarakat kita. Al-mawt, tapi tetap mati itu hanya satu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas, tiap-tiap yang punya jiwa itu dha'iqatul maut, pasti akan merasakan yang nama mati. Oleh karena itu, senantiasa mempersiapkan diri kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik persiapan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada para jemaah umumnya untuk senantiasa kita memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki generasi-generasi kita dan masyarakat kita. Kita tidak tahu yang sedang kita hadapi dalam musibah, yang sedang kita hadapi dalam ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Kalaupun ini musibah yang sedang kita hadapi, mari kita sama-sama bersabar dan lapang dada menerimanya. Memang ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ini ujian, kuatkanlah iman kita, kokohkanlah tali persaudaraan kita. Dan kalau memang yang sedang kita hadapi adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera insaflah
lalu oleh perombakan. Jangan kita menuntut Allah Subhanahu wa taala walakin oleh musafa, akan tetapi koreksilah diri kita sendiri. Entah apa yang telah kita perbuat selama di dunia ini. Bisa jadi apa yang kita perbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi penyebab musibah terjadi di dunia ini. Jelas firman Allah dalam Al-Qur'an. Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak dan telah kelihatan apa yang terjadi di darat maupun di laut bukan disebabkan oleh siapa-siapa, bima kasabat aydin nas, akan tetapi disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya, intisari khutbah Jumat ini. Yang pertama, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga, memperbaiki generasi-generasi muda kita, masyarakat kita, dan lingkungan kita. Dan kalaupun ada musibah yang kita terima, mari kita hadapi dengan tenang. Dan mari kita sama-sama berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesehatan afiat, mendapatkan rezeki selama umur yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dijauhkan dari bala bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ana wa iyyakum بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتاب الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين جماعة صلاة الجمعة يرحمكم الله سبحانه وتعالى. Sejenak marilah kita sama-sama mengadakan tangan kita, menundukkan kepala kita, berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari bala bencana, dan mudah-mudahan kita semua sabar dalam menghadapi semua ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alhimna 'ilman naqra bihi 'awamirat wa nawahiya warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaab rahmatik وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salat.